itu bagian yang single ya. Didesainnya memang ala-ala apa ya, Amerika gitu ya. Di situ juga banyak foto-foto olahraga, terus foto-foto mobil-mobil jadul. Di sini ruangan yang tertutup. Nah, teman-teman, dulu sebelum pandemi, tempat ini di sini family section. Tapi kalau dulu ini antara kursi satu dengan kursi yang lain disekat ya. Ada tirai gitu. Bukan tirai ya, kayak apa ya? Kalau kita mah kayak apa, anyaman bambu itu loh ya. Nah, autentik ya. Terima masnya, hai. Applebee's adalah sebuah perusahaan Amerika yang mengembangkan dan mengoperasikan restoran waralaba Applebee's Neighborhood Grill and Bar. Pada bulan September 2011, terdapat 2010 restoran yang beroperasi di Amerika Serikat, 1 teritorial Amerika Serikat, dan 14 negara lainnya. Kantor utama perusahaan terletak di Kansas City, Missouri setelah pindah dari Lenexa, Kansas di September 2011. Konsep utama Applebee's terletak pada hidangan Amerika pada umumnya seperti salad, udang, ayam, pasta, dan ribs yang dikategorikan sebagai sajian khas Applebee's. Semua restoran Applebee's menampilkan sebuah area bar yang menyediakan minuman beralkohol kecuali di lokasi yang dilarang oleh hukum setempat. Seperti di Arab Saudi ini ya, khususnya di Jubail. Ini di Applebee's ini tidak ada minuman beralkohol ataupun makanan yang non halal. Jadi semua yang ada menu di sini adalah halal. Di bulan November 2007, IHOP mengumumkan bahwa perusahaan itu sudah menyelesaikan akuisisi waralaba Applebee's senilai 1,9 miliar dolar Amerika. Konsep dari Applebee's ini adalah Neighborhood Grill and Bar yang menginginkan semua orang yang nyaman di restoran ini serasa tinggal di rumah sendiri. Pelayanan di Applebee's ini sangat profesional ya teman-teman. Dan juga penyajian masakan tidak terlalu lama. Thank you.
special lunch. Okay. Udah kan udah order ya? Oh, dia nanyain, kirain Umi. Ambil ini. Okay. So lunch offer from Sunday to Thursday, 11 o'clock to 5 p.m. Type 3 categories, advertisers are the same, according to the course to make the price for the most. Right now is already over. Over? Up to 5 p.m. Yeah. For lunch. Sunday to Thursday, 11 morning to 5 p.m. This is the time for the lunch offer. Okay, thank you. Itunya kayaknya naik, Bi, bonnya, Bi. Ngeliat harga di sini 195. Nih. Kalau dulu itu berapa tuh? 170-an ya, 177. Tapi enggak tahu udah ini juga udah sama. Ini belum ya? Jadi karena emang coklat lagi. Ini ya, Amerika ya? Atau bisa US. Ya? US. Jadi harganya lumayan ya teman-teman. Tapi ini halal ya. Oke, thank you. This one rib camel or rib? Rib. Cow. Cow or cow? Cow. Iya, sekarang mah ini. Dulu mah bonnya bulat gitu ya, kayak camel ya. Ini jenisnya kayak gini, mungkin ininya kali. Bagian mana ya? Enggak, bulat banget. Ini mah gap. Ini lihat nih. Gepeng. Kalau itu tuh bulat. Tadi kita biasa pesennya nih yang 7 bon, tadi 195 ya. Jadi sekitarnya 800 ribu lah. Ini buat price. Ini ada kecap, kecap. Pesan apa lagi? Udah ini. Tadinya pesan stick pindah, not available. Oh, enggak ada sticknya, cuma ini doang. Ya, teman-teman cuma pesan ini doang karena si gagah nih. Umi mah bawa nasinya kurang, cuma berdua Abi. Santai. Soalnya Alifnya bilangnya enggak pakai nasi. Malam bisa bikin ramen. Ya udah, yuk dibuka nasinya. Tadi kan always, oke deh. Saya bawa nasi sendiri teman-teman karena apa nih? Pernah ya makan nasi dari sini, dia tuh nasinya basmati. Give me more sauce. Bukan. Sauce ya. Oke deh. Kenapa beli nasi di sininya tapi nasinya mereka nasi bisa berbagi sauce, maksudnya secret gitu. Sauce kan. Terus enggak ada rasanya, asrep gitu ya. Kan beda kalau kapsa atau nasi yang ada kayak gurih-gurihnya. Di sini benar-benar putih karena memang mungkin menyesuaikan dengan menunya. Kalau kayak gini kan berbumbu kurang pas mungkin ya, magic. Dengan bumbu-bumbu gala atau dengan nasi apa ya, basmati yang dibumbui. Jadi saya kalau kesini selalu bawa nasi sendiri. Lemon tea 3, ini bonnya 7. Abi aja mau ini. Favoritnya cuma ini, yang lainnya kurang. Nanti jajan lagi di food court-nya ya. Yang bisa di. Wailat. Apa? Rasa. Rasa apa? Biasanya beli pizza sama ini apa? Burger. Nah, itu gulanya di sini dipisah emang. Lagu musik apa perkiraan di rumah bawa nasi, jangan naik-naik, jangan cuman buat dua porsi, jangan naik-naik ya. Habis sama Umi ternyata Alifnya makan nasi juga, Ajam juga makan nasi, jadi pada makan nasinya sedikit-sedikit tuh karena pesanan Alif nggak ada ya stick ya. Pengen stick nggak ada, kosong apa emang kosong udah ada. Oh, kirain udah nggak ada lagi gitu menunya. Lagi enggak. Ya, nah, bersih tuh. Tapi ini nanti ada babak kedua. Mau jajan di kafetaria. Ajam.